Ya pemirsa, dalam pencalonan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai calon gubernur, wakil gubernur Jakarta, banyak mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Di antaranya, dukungan berasal dari pengusaha Pejuang Bersatu dan Pendeta Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bukit Permai. Pengusaha Pejuang Bersatu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Ridwan Kamil Suswono pada pemilihan gubernur Jakarta 2024 mendatang. Deklarasi yang digelar di kawasan Jakarta Selatan ini turut dihadiri langsung calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil. Di hadapan para pengusaha, RK berjanji akan membangun Jakarta sebagai kota global dengan memperluas pusat bisnis berbasis ekonomi kreatif. Saya sebutkan tadi 3 konsepnya ya, membangun pusat dagang global, pusat-pusat bisnis kita luaskan, kemudian ekonomi kreatif, menjadi kota konser, kota kuliner, dan lain sebagainya, dan yang terakhir menjadi kota wisata global. Ya, Kepulauan Seribu kita konversi sehingga mengurangi pergerakan orang. Kita dari pengusaha Pejuang Bersatu merasa visi-misi sangat pro pengusaha muda dan juga sangat membuka ruang bagi kita untuk berkontribusi dalam pembangunan kota Jakarta ke depan. Selain itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono juga mendapatkan dukungan dari pimpinan Gereja Pentakosta Indonesia atau GPI Sidang Bukit Permai dalam Pilkada Jakarta 2024. Mampu meningkatkan indeks kerukunan umat beragama selama kepemimpinannya di Jawa Barat, Ridwan Kamil dinilai sebagai sosok yang berhasil menghadirkan toleransi dan berkomitmen membentuk manusia Pancasila sesuai visi-misinya. Dalam beberapa pertemuan, laporan dari Jawa Barat itu cukup baik, bagus, walaupun kemarin dalam pertemuan terinformasi juga data secara statistik tentang toleransi beragama di Jawa Barat itu baik dan kondusif. Dengan dukungan dari berbagai kalangan ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilgub Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan.